pameran senjata Islam yang akan berlangsung di Museum Kelantan Kota Baru. Akan berlangsung tak lama lagi. Jadi sama-sama kita saksikan apa yang nak kongsikan wartawan. Sejarah peperangan dan artifak senjata Islam mula dipamerkan di Perbadanan Museum Negeri Kelantan. Bermula 16 Julai sehingga 10 September, pameran yang berlangsung selama 2 bulan ini mempamerkan pelbagai jenis artifak senjata peperangan Islam ketika zaman Rasulullah. So, pameran ini akan kita highlight perang-perang yang besar di dalam Islam yang memberi kita kata kesan terhadap penyebaran Islam. Bukan nak kata Islam tersebar disebabkan perang, tetapi peperangan yang berlaku. Kita bercakap mengenai sejarah peperangan yang berlaku sebelum ini, sebelum pada kita. Dan peperangan-peperangan tersebut yang mana teknologinya telah digunakan pertama kali. Contohnya seperti peluru berpandu, masa itu telah dibuat pada tahun lebih kurang tahun 1200 macam tu. Begitu juga torpedo untuk menembak kapal juga ada masa kurun ke-14. Antara artifak senjata yang dipamerkan ialah meriam yang digunakan pada zaman Kesultanan Melayu dahulu, pedang Rasulullah dan para sahabat, koleksi keris dan senjata pahlawan Melayu serta pelbagai artifak lain turut dipamerkan. Pameran hasil kerjasama Perbadanan Museum Kelantan dan Persatuan Seni Purba berjaya menghimpunkan lebih 100 jenis artifak senjata. Pendedahan ini juga bermanfaat kepada para pelajar untuk silibus pengajian sejarah dan pengajian Islam, sekaligus memberi maklumat tentang peperangan Islam ketika pembentukan dan pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah. Ia juga satu pengalaman baru kepada pelajar dan pengunjung untuk melihat sendiri khazanah peperangan Islam yang digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Okay, alhamdulillah dapat kita mengetahui sejarah peperangan yang telah berlaku. Kita boleh tahu kekuatan Islam dahulu, maknanya dengan cara peperangan-peperangan telah dialami lah oleh orang-orang Islam sendiri dalam mengembangkan syiar Islam di seluruh dunia. Kat sini saya boleh dapat pengetahuan yang banyak sebab dekat universiti saya pun ada belajar di mana saya boleh terapkan benda tu apa yang ditunjukkan sekarang. Dan juga saya membawa dua orang rakan saya dari Universiti Songkla, so diorang juga dapat menerapkan apa yang kita orang belajar. Para pengunjung turut didedahkan dengan tayangan khas tentang peperangan Islam seperti peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Sultan Al-Fatih dan banyak lagi. Bersesuaian untuk semua peringkat umur, pameran ini nyata memberi satu pendedahan baru kepada masyarakat khususnya di Kelantan. Pameran bermula jam 9 pagi sehingga 5 petang. Bagi pengunjung kanak-kanak, tiket dikenakan RM1, manakala dewasa RM2.